Selamat pagi semua, Anda kembali bersama kami di Weekly Update Philly Futures Indonesia. Informasi utama dengan analisa mingguan seputar FTSE Indonesia Index Futures. Sentimen pada pekan ini secara fundamental diantaranya berasal dari adanya isu tapering Bank Sentral Amerika Serikat. Isu tapering atau biasa dikenal dengan pengurangan stimulus Bank Sentral Amerika Serikat semakin menguat setelah adanya rilis data tenaga kerja Amerika Serikat pada Kamis lalu, di mana ADP melaporkan adanya peningkatan sepanjang bulan Mei, ya, sektor swasta di Amerika Serikat menyerap sebesar 978.000 tenaga kerja di luar sektor pertanian. Nah, jika tapering ini terjadi, maka IHSG berpotensi melemah seperti pada tahun 2013 silam, yang didorong juga oleh adanya rencana The Fed mengurangi stimulus. Oleh karena itu, adanya isu tapering tantrum perlu diperhatikan oleh pasar. Beralih ke sisi teknikal, pergerakan FTSE Indonesia Index Futures pada pekan ini berpotensi menguat seiring dengan indikator teknikal yang menunjukkan bahwa candlestick yang bergerak di atas moving average dengan periode 9 pada time frame mingguan. Nah, rentang pergerakan FTSE Indonesia Index Futures pada pekan ini berada di level sebagai berikut, dengan level resistance di 3.200. Demikianlah rangkuman berita pasar pada hari ini. Bagi yang penasaran dan ingin mulai trading dengan FTSE Indonesia Index Futures, langsung klik link di bawah ini untuk mengetahui lebih lanjut. Dan jangan lupa saksikan terus weekly update dari Philly Futures. Terima kasih, sampai jumpa.